Let's go. Semoga bisa dapat karakter SSS ya guys ya. Oke, dapat SS Selen. Tai Chi. Wow, ini wow, para waifunya guys. Halo teman-teman, kali ini gue bermain game baru ya guys, RPG ya, banyak waifunya, namanya Gen Z The Last War. Ada lebih dari 150 cewek-cewek waifu yang bisa kalian dapetin di game ini ya guys. Game ini nantinya bakal rilis tanggal 9 September ya. Yuk langsung aja kita lihat gamenya guys ya, fiturnya seperti apa aja, gameplaynya ya, sekaligus kita gacha juga nanti guys. Oke, pertama-tama kita lihat hero-nya dulu ya. Gue penasaran banget sih guys sama waifu-waifunya. Ini waifu-waifu yang udah gue punya ya, ada Zin, Gen Z, Ember, Wedi, Freya, Selene, udah banyak banget guys ya, Luna ya. Di sini kalian bisa level up karakter ya, bisa di level up karakternya. Udah gitu ada startup juga ya, kalau misalnya kalian punya dupe-dupe ya, ada improve, ada refine, bisa masukin game juga, dan ada gearnya juga ya guys, ada equipment juga. Satu karakter ada 4 skill ya guys, jadi di bawah kalian bisa baca sendiri skillnya di sini ya. Nah ada 4 nih guys. Oke yuk, awal-awal kita summon dulu ya, baru kita lihat gameplaynya ya guys. Kita langsung aja ke summon. Wih, gila ya, banyak waifunya nih guys. Oke, pertama kita ke hero card dulu ya, kita lihat hero-heronya. Wah, ini ada yang merah cuy. Tadi yang gue punya kan SS ya guys ya. Ternyata ada tier yang lebih bagus dari SS, yaitu SSS ya, Kurama. Wow, ini waifu banget ya, parah sih. Ada Kurama, ada Athena, wow. Ada Axel, wih ini mukanya jahat banget ya guys. Ada Aurora, wih. Wih, ninja, Tai Chi. Wow, ini wow, parah waifunya guys. Oke, ada Dr. Vega, ini juga cakep ya. Ada juga Lucy, wis pakai tombak petir guys. Di game ini elemennya ada 5 ya guys. Ada air ya, ada api, ada tanah ya, ada rumput grass, sama ada thunder ya. Untuk kelasnya sendiri ada warrior, ada assassin, ada cyborg, wow, ada hunter, sama ada medic ya, support gitu guys. Oke yuk, langsung aja kita tes gacha ya. Kita langsung gacha multi aja lah ya guys. Ini gacha juga ada banyak nih, ada elemen juga, ada equipment, nanti gear juga bisa digacain ya guys. Kita kan gacha karakter dulu yuk. Let's go. Semoga bisa dapat karakter SSS ya guys ya. Oke, dapat SS Selene. Queen SS. Oke, kita lanjut kah? Lanjut. Wah, sinarnya kuning ya guys. Okami SS Little Dragon. Wow, warna hijau guys. Mia Devil Child SS. Dapatin SS sih lumayan gampang ya. Oke, Thunder S doang guys. Oke, lanjut. Oke, kuning lagi sinar ya guys. Apa dapat SS kah? Oh enggak ya. Wah, SS ternyata lumayan susah, guys. Lanjut. Ayo dong SS dong. Oke, dapat S, dapat S lagi Veles. Elektra ya SS. Pakai kayak panah gitu ya, guys. Oke lagi. Wih, power gua nama nih, guys. Berarti ada hero baru nih. Widi. Wih, kasihan banget mulutnya ditutup, guys. SS tapi ya, Silent Knight. Oke. Bisa dapat SS 3 kah? Coba ya. Siapa tuh bisa dapat SS 3? Nala Divine Weapon SS guys. Oke, kita lanjut lagi sampai 1100 lah ya tiketnya ya. Tuar. Mia Devil Child. Wow, SS guys. Katena SS juga ya. Lumayan gampang sih guys dapetin SS ya. Oke, terakhir. Powernya nambah guys. Berarti ada hero baru lagi. Dokter Blue. SS lagi kah? Dapat 2 guys, atau Fire Ember. Di game ini nantinya bakal ada VIP ya guys. Cuman kalian tenang aja ya, di awal kalian main kalian bisa langsung 300 kali summon ya, 300 kali gacha sekaligus VIP 5 langsung guys. Oke, di sebelah kiri ada ranking ya. Nah, ada ranking di sini, ada gitu, ada friends juga, kalian bisa add teman juga, ada guild juga guys ya. Ada activity macam-macam nih, ada fusion ya. Fusion ini keren sih guys, tapi mesti level 50 ya. Ini kita bisa gabungin karakter gitu guys. Jadi karakternya jadi makin keren lagi cuy. Udah gitu ada challenge ya. Challenge ini banyak fiturnya ya guys ya. Ada delegation, ada lab ya untuk nyari bahan ya. Treasure hunter juga ada. Ada climb tower juga tuh guys ya, dari ground ya, lawan fire, water, grass, sama thunder ya, lawan boss-boss gitu guys. Ada idol loot juga, cuma belum kebuka. Ada world boss. Wih, gila, this boss
bakal muncul 47 menit lagi ya guys. Berarti belum bisa ya. Ya sudahlah ya. Dan di game ini ada PvP-nya juga cuy. Ada arena ya. Wis, ada competition apa nih guys? Gue belum kebuka ya. Arena biasa udah kebuka nih guys. Coba kita tes arena dulu lah ya. Kita ngelawan siapa aja lah ya di sini. Formation-nya kita quick formation aja lah ya. Oke, langsung kita serang guys. Oke, ini bisa kali 2, bisa auto ya. Cuma kalau misalnya PvP itu udah pasti autonya lah guys. Oke, ini berarti battle-nya 6 lawan 6 ya. Wow, ya 6 waifu lawan 6 waifu, guys. Tuar. Oke, ini masih yang gampang ya, guys, karena musuhnya masih kayak bot-bot gitu, guys. Sekali lagi lah ya. Kita ngelawan dia, guys. Oke. Oh, autonya enggak bisa dimatiin ya, guys. Habis ini kita cobain gameplay-nya di story aja ya. Tuar. Tuar. Oke. Ya, ini masih gampang ya. Oke, yuk kita ke sebelah ya, ke adventure sekarang ya. Nah, di sini adventure-nya ada yang easy, normal sama hard, guys. Ya, kita selesain yang easy dulu nih. Oke, yuk kita sampai stack 5 ya. Kita ini formation kita bisa masukin karakter di sini ya. Ada 6 ya, dari reserve formation juga ya. Elemennya juga bisa dipilih. Oke, yuk. Kita matiin autonya ya. Oke, ini skill belum bisa ya. Jadi kita cuma bisa basic attack doang nih, guys. Tengah ada power juga ya. Tuar, aduh langsung mati musuhnya guys. Wah. Oke, kita coba lagi ya guys. Oke, ini musuhnya ada 2 ya. Oke, kita basic attack ya, karena skillnya belum bisa tuh guys ya, masih perlu power ya. Oke, yuk. Oke. Oke, belum cukup ya tuh guys ya. On 1050 masih belum cukup coy. Oke, ini juga ada 2 skill ya, cuman belum cukup ya. Aduh, musuhnya udah mati guys. Ya, pokoknya gameplaynya seperti itu ya. Oh ya, di game ini nantinya bakal juga ada kayak jual beli gitu ya, free trade system ya guys. Kalian tinggal ke activities dan gitu ke black market. Nah, di sini kalian bisa beli barang, bisa jual barang guys. Nanti kalau misalnya barang kalian kejual di sini, kalian bisa dapat diamond juga di sini ya. Bang, gamenya ada gift code apa enggak? Ada guys ya, ada banyak gift code. Kalian tinggal ke Facebooknya aja, ke fanpage-nya ya. Kalian ikutin aja guys ya. Di sini ada banyak banget event-event untuk dapetin gift code ya. Contohnya event yang ini ya guys, vote gamenya bintang 5. Kalian bakal dapat VIP gift code guys ya. Kalian tinggal ikutin step-stepnya aja di sini. Nanti linknya gue taruh di deskripsi video ya. Wih, brand ambassador-nya waifu guys, cakep juga. Oke, terakhir kita mampir ke websitenya ya, Gen Z The Last War ya. Ini sini 3D ya, waifu-waifu guys. Tuh, free VIP 5 dan 300 summon guys ya. Kalian bisa download APK-nya di sini, ada di Google Play juga, di Play Store juga ada, di App Store, di iPhone juga ada tuh ya guys. Di sini dikasih tahu juga hero-heronya sedikit ya guys ya, ada skillnya, ada hero-nya ya. Special feature ya, kita sini great graphic real time PvP, real time PvP loh, unlimited cuy. Ada fanpage-nya, ada grupnya, ada TikTok-nya, ada YouTube-nya guys. Oke deh teman-teman, saya misiin aja ya sedikit gameplay dari game baru ya yang bakal rilis tanggal 9 September ya, judulnya Gen Z The Last War ya. Buat kalian yang pengen download, linknya ada di deskripsi video ya guys. Thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe apa game belum. Kita berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.